Halo guys, balik lagi di Papa Mama Kuliner. Kali ini kita kuliner di Tanah Mas di Semarang. Bahasa Semarang lah, masa orang Semarang harusnya kuliner Semarang malah kulinernya luar kota terus ya. Ini dari Semarang, kita lagi ada di Tanah Mas. Tanah Mas itu banyak bakmi enak. Ada mie Makassar, mie Jakarta, mie karet, mie Sumatera, banyak lah. Nah, kali ini kita review mie Sumatera dulu nih. Ada salah satu mie Sumatera di Tanah Mas namanya Sama Rasa. Kalau yang doyan manis ya menurutku mending ke Sama Rasa. Kalau yang asin nanti kapan kita nge-vlog yang asin ya. Nah ini guys, mie Sumatera ya. Dagingnya pakai daging ayam, ini bukan daging babi ya, ayam saya merah. Terus dia ada kayak kriuk-kriuknya ini. Terus tekstur mie-nya tuh seperti ini. Baunya Sumatera banget. Mungkin bagan ya, mungkin ya, arah bagan nih. Daging merahnya nih enak banget nih. Manis. Yang paling aneh ya, biasanya mie Sumatera enggak ada kriuk-kriuknya nih, ada mie kriuk-kriuknya guys. Kayak kremesan gitu. Jadi kremesan gitu. Oke. Sekarang kita coba makan ya, guys. Kita kasih kuahnya dulu, ini kuahnya di merah sini, kuahnya cuma apa namanya? Turun dikit. Oke, kuahnya ini apa namanya? Bening, lumayan bening, tapi ya enak nih. Kita siram kuahnya dulu tuh. Kita kasih cabenya, cabenya bentuknya kayak gini, guys. Nah, cabenya bentuknya kayak gini. Kita siramin ke Oke, cabenya sudah, kuahnya sudah. Nah, kita sikat kayak apa rasanya ini guys. Nah, kelihatan. Sikat rasanya apa ya. Masa mencoba lagi nih, tapi kalau tak manis, kamu masih suka banget sama Sumatera. Sama rasa ini ada Tanah Mas di Telaga Mas terutama. Oke guys, gue mau sikat dulu nih makanan. Karena ini makanan enak banget. Apalagi pakai dagingnya yang merah ini. Oke, tambah kriuk-kriuknya. Kriuk-kriuknya. Nah, apa? Makan jam, makan siang, makan enak. Kalau mie Sumatera sama rasa ini, papa, papa loh ya, bukan mama, bro. Nah, ya.